di bootnya Yuti nih ya. Ini bootnya Yuti, itu Hexindo, ini GM traktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Jadi ini hari ketiga ya. Hari ketiga udah kita lewatin beberapa boot, udah nyelenggarain beberapa kontes ya, kayak peragaan unit, ladies dancer dan lain-lain ya, dan banyak juga aktivitas yang lainnya lagi ya, maupun dari boot Yuti, Kobek Sindo, dan ntar kita lihat di sini ya berapa yang memang masih ada nih. Ini udah sore ya, jadi udah kelar kita jalan-jalan nih di bootnya Yuti nih ya. Ini bootnya Yuti, itu Hexindo, ini GM traktor. Ntar kita liatin sampai ke belakang ya, ada apa aja sampai ke final sana. Ini ada Patria, ini ada Gaya Makmur mobil. Nah ini Triatra ya teman-teman, jadi merger antara Patria dengan UTR formasinya. Terus ini ada Hexindo, ada PC XE2000 ya, ataupun EX2000 ngomongnya. Ini ada Berka ataupun Altrak. Jadi kita pengen ngeliatin ke teman-teman semua unit yang ada di sini ya di hari ketiga. Ini ada unit Bell dengan Hitachi. Ntar kita lihat sampai ke sana tuh, jalan-jalan di hari ketiga. Ini ada Uniquip dengan Hyundai Equipment ya. Jadi ini unitnya, ada Rockback di Uniquip dengan Tonly. Ini ada Hyundai. Ini ada untuk keren ya, dari PRK. Ini ada HD di SMG, khususnya di SMG Indonesia nih. Ada SMG dump truck-nya ya, gede. Terus di sini ada Hyundai Equip di sini. Terus lanjut lagi, sini ada Kobelco. Di hari ketiga sore ini udah sore ya padahal ya, tapi masih rame aja ya teman-teman ya. Ini bootnya SMG. Oh, yang Kobelco ya, unit-unitnya yang ada di bootnya Kobelco. Kita lanjut, ini masih ada di bootnya SMG Indonesia nih, masih banyak unitnya ya. Terus di sini ada unit lagi nih teman-teman. Ini ada Mitra Tekindo nih, Mitra Tekindo, unit-unit yang ada di sini. Kita lihat ada Howo, ada Lone King, Exa ya, SMG Indonesia. Sebelahnya ada Traktor Nusantara ya, ataupun Traknus. Nih, ada Traknus. Sini ada Mercedes Benz ya, Mercedes Benz ya, nampilin Axor ya teman-teman. Soalnya kalau siang saya buatin video, masalahnya copyright ya. Ini aja juga nggak tahu copyright atau enggak ya, soalnya banyak musik kan. Ini kita nampilin ya. Ini Traknus. Nih ada Tetsuo dan lain-lain, Mercy. Terus ini ada Equipindo ya, Equipindo di sini, ada unit motor grader. Terus di sebelahnya ada Cat ya, Cat atau Caterpillar yang di dealer posisinya Trakindo. Nah ini ada PT Badak Prima Lestari ya teman-teman. Jadi unit-unitnya hari ketiga udah banyak yang sold-sold ya, stiker-stikernya tuh sold-sold semua tuh. Tuh masih rame ya, padahal udah sore nih teman-teman. Ini ada Sunny ya, sini ada Sunny. Tuh, ntar kita lihat tuh, sampai ke sana kita jalan ya. Jadi ini ada Sunny, ada dump truck Sunny juga. Ntar kita lihat sini ya, rame apalagi siang. Wow, tambah rame teman-teman, jadi banyak copyright juga dan tambah rame ya. Jadi
Makanya kita buat sore-sore aja. Nih ada dump truck-nya nih. Terus dekatnya sana ada Zoom Lion. Tuh, unitnya banyak ya. Ada crane lifting, excavator, dump truck. Ini dump truck-nya Sunny. Kita lihat ada juga yang elektrik di boot-nya Sunny ya. Nih Zoom Lion juga ya. Nih boot-nya Zoom Lion tuh. Masih rame orang-orangnya. Meskipun udah sore. Oke, kita lanjut lagi di masih di boot-nya Zoom Lion ya. Tuh ada mbak-mbaknya di sana. Lagi santai. Ini ada Sunward. Kita lihat. Ini ada Sunward. Tuh. Oke, semuanya udah pada beres-beres ya. Sunward. Ini ada juga LGMT tuh. Ini Total Crane Indonesia LGMT. Sana ada Power Plus ya, teman-teman. Ini banyak. Jadi seru nih di hari ketiga ya Mining Expo. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.